Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi satu sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar. Yang revisi kemarin, Pak, tindak lanjutnya seperti apa? Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua, kan? Ya. Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi satu sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar. Dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya. Tapi kalau terkait dengan yang lain, saya belum dengar itu. Itu diwakili oleh juru bicara. Ya. Kalau Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan setelah pasca pembatalan belum ada. Pak, berarti ini kalau misalnya antar DPR ajak lagi diskusi soal RUU. Jangan berandai-andai lah, kan sudah pernyataannya udah tegas sekali semalam dari pimpinan DPR, ya kan? Jadi sekali lagi jangan berandai-andai. Kalau DPR bilangnya mungkin nggak di periode ini, mungkin nanti ke depannya. Berarti ada kalau misalnya ajak lagi gimana? Kalau periode depan kan nanti bisa lihat di prolegnas yang akan datang yang akan kita putuskan, ya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.